Naik CBR-nya si Ica. Enak banget anjir. Kita mah nyantai aja anjing naik motor orang mah. Merasakan test ride lagi. Pasti gua enggak akan bisa ngebut-ngebut anjir. Motor gua tuh harusnya dia udah pakai kopling anjir. Dia nggak bisa make motor gua ada. Gigi duanya nggak akan bisa masuk anjir. Tapi gara-gara naik motor si Jack, motor si Ical jadi kecil kayak gini sih. Enak banget anjir. Naik 2,5 tuh. Cuman kayak enaknya posisinya pegel anjir. Kalau posisi enakan naik motor si Jack anjir. Gila. Ini kali ke berapa kali ya gua naik motor ini. Tapi gak begitu pegel sih sekarang, kenapa ya? Kayak hujan anjir. Ini hujan apa enggak sih? Anjir. Ganteng sih motornya. Motor gua ganteng juga anjir. Tinggal di repaint aja sih. Sebenarnya kalau naik CBR nyantai anjir. Mantap anjir naik CBR tuh. Cuman kayak ada sesuatu yang aneh anjir. Apa ya? Kayak ada sesuatu yang berat anjir. Atau ada mungkin serasa gua ya. Jadi motor ini kayak mau lari ke kanan gitu. Dan anjing ini udah mau habis bensinnya.
yang berat gitu anjir, apa ya? Tapi gue semenjak naik motor si Jack kemarin, ini gue naik CBR kayak kecil banget anjir, gampang banget lagi. Kalau motor si Jack berat gitu anjir, tuh handlingnya ringanan ini. Cuman kalau dibawa touring enakan yang si Jack. Kalau yang ini tuh kayak pegel anjir. Rangga kenapa di belakang anjir? Ya lo bacot batanya kenal pot gua. Posisinya kayak apa tahu anjir. Gua kalau jongkok, kalau duduk di sini tuh burung gua kena wah anjir, kena tangki. Anjir. Lu kenapa enggak masuk gigi anjir? Susah anjir giginya. Apa ya? Gigi duanya ya? Hah? Masuk ke gigi duanya kan? Enggak, tapi enakan motor lu sih sebenarnya kalau kekebutan. Siap jago, rilis anjir. Emang iya? Itu bego bawa backpack. Bener-bener ketek. Tapi itu mod Vespa kalah bego sama FV lo gak? Jauh banget pasti. Udah ada buat apaan beta nih? Enggak, sama aja. Beneran dah. Sekenceng-kencengnya Vespa gak mungkin nyampe lebih dari 140. Ya udah, kita stop dulu ngevlognya. Gimana gak? Nyala gak lu? Hah? Emang nyala anjir? Anjing. Wah, gue